kokoh juga seperti ini. Nih, kokoh tapi tetap renyah. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ade di channel Dianaja. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu. Karena channel ini kita akan belajar bersama tentang cara membuat kue dan ide-ide bisnis kekinian. Oke, langsung saja di video kali ini kita akan belajar bersama tentang cara membuat lidah kucing original. Nah, bahan-bahannya ini gampang banget. Ini salah satu menu jualan saya di waktu kalau musim lebaran gitu ya. Dan ini bahan-bahannya sangat simpel. Di sini saya sudah siapin margarin yang dicampur dengan butter. Jadi di sini saya gunakan Holman, gunakan Wisman, dan gunakan Blue Band. Kenapa harus dicampur? Agar teksturnya itu kokoh. Kalau margarin itu bikin kokoh, kalau butter itu bikin renyah dan wangi gitu ya. Seperti itu, kita mix. Ini jumlahnya 250 gram, terserah kalian mau mixnya itu seperti apa, 100 banding 100 terus banding 50 gitu ya, itu boleh. Jadi pokoknya totalnya itu 250. Nah, di sini saya juga sudah siapin gula pasir. Di sini totalnya 135 gram. Kalau misalkan ternyata menurut kalian kurang manis, bisa juga ditambah dengan gula lagi. Tapi menurut saya sendiri dan customer saya, dengan gula 135 gram ini dia sudah pas ya. Nah, ini sudah saya blender halus dulu, karena kalau nggak di blender halus banget, nanti tekstur dari lidah kucing itu sendiri ada gerinjilan-gerinjilan gula pasir. Terus di sini saya sudah siapin putih telur 75 gram, lalu ada tepung terigu protein rendah, yaitu saya pakai kunci biru yang sudah saya campur dengan sejumput baking powder, cukup sedikit sekali ya, sama vanila bubuk. Vanila bubuknya sedikit, bisa pakai yang cair juga, bisa pakai yang bubuk juga. Langsung saja ke cara pembuatan. Kita pasang dulu gagang mixernya. Oke, yang pertama akan saya masukkan adalah butternya, butter dan margarin ya. Ini butter ekonomis itu ada macam Holman, Korman gitu ya. Kalau yang butter premium bisa pakai Wisman, Anchor, Triangle gitu. Itu bebas, sesuai pasaran saja ya, selera. Terus di sini saya masukkan gula pasirnya. Nah, kunci dari keberhasilan lidah kucing agar dia nanti melebar gitu ya, itu ada pada pengocokan butter dan gula pasir ini. Harus sampai benar-benar putih, mengembang, creamy gitu. Pastikan benar-benar dia itu sudah siap dimasukin terigu dan putih telur. Kita kocok dengan kecepatan tinggi ya. Oke, ini sudah mengembang, sudah putih, teksturnya seperti ini. Nah, ini langsung kita masukkan putih telur. Putih telurnya ini kita masukkan, kita mix dengan kecepatan 1, cukup sampai tercampur rata saja ya. Oke, sudah tercampur rata, kita akan masukkan tepung terigu yang sudah dicampur dengan baking powder dan vanili bubuk. Ini sebelumnya sudah saya saring terlebih dahulu ya. Jadi pastikan harus disaring, karena kalau nggak disaring nanti kuenya tidak rata. Kecepatan 1.
Oke, cukup sudah tercampur rata. Lalu kita akan aduk menggunakan spatula agar pinggirannya itu dia tercampur rata juga. Seperti ini ya. Adonannya seperti ini. Oke, untuk selanjutnya saya akan masukkan ke plastik segitiga dengan bantuan gelas ini. Kenapa dengan bantuan gelas? Karena begini agar masuknya tuh enak. Tuh, tinggal kita masukkan plastik segitiganya ke gelas. Lalu adonan ini kita masukkan ke gelas seperti ini. Nah, mudah kan? Jadinya gampang deh, nggak belepotan. Lalu kita ikat. Lagi pun sama demikian. Sudah selesai. Kita ikat, kita mendapatkan 2 kantong segitiga. Oke, baking lovers, di sini saya sudah siapkan loyang khusus yang sudah saya olesi dengan margarin. Kenapa harus diolesin awalnya? Karena belum dipakai. Kalau sudah dipakai, nanti misalkan panggangan kita bikin banyak nih, panggangan kedua ketiga itu sudah nggak perlu diolesin lagi. Jadi kalau yang pertama kita bantu olesin biar nanti lebih gampang. Titik kritisnya juga dari keberhasilan bentuk lidah kucing itu nanti kita guntingnya ini harus pas seberapa sih gitu gedenya. Karena kalau misalkan kita nanti nggak sama, nanti lidah kucingnya besar kecil gitu ya. Jadi harus sama. Kadang saya juga masih suka menentukan seberapa banyak sih, seberapa besar sih gitu. Kira-kira nanti berarti motongnya juga harus sama segini gitu ya. Oke, selanjutnya saya akan menyemprotkan adonan ini ke loyang. Kita harus mantep gitu kalau misalkan nyemprot ke ini biar hasilnya tuh kayak jari-jari gitu nih, lihat. Nah, tekan aja tuh. Kalau kita ragu-ragu nanti hasilnya terputus-putus gitu. Langsung ditarik satu ini ya, satu garis gitu. Oke, ini jadi 2 loyang ya. Nanti saya siapin loyang satu lagi. Dan ini selesai seperti ini, kita akan langsung panggang dengan api 130 sampai 140 derajat selama kurang lebihnya 30 menit atau sampai dia kecoklatan bawahnya gitu ya. Ketika disentuh nanti sudah keras.
Okay. Oke, di sini saya sudah siapin loyang lagi untuk melanjutkan pencetakan lidah kucing. Jadi kira-kira aja potongannya sama biar nanti hasilnya juga sama. Nih, tadi kalau udah terpotong begini biasanya jadi kelihatan sambungan banget. Okay, kita akan panggang semua ya, dua loyang ini. Kebeng lovers, ini apinya sudah saya panaskan dengan api suhu 130 derajat, 120 derajat pun gak apa-apa. Kita akan setting waktunya 35 menit. Kita nanti akan ngecek kalau sudah kecoklatan, dia artinya sudah matang. Nah, ini langsung saja masukkan kedua loyang ini. Harus api kecil ya, kalau misalkan kegedean nanti dia gampang gosong. 35 menit. Oke, sudah jalan. Kita akan tunggu dia matang, oke? Baking lovers, ini tadi waktunya sudah habis. Kita akan lihat. Nah, ini masih kelihatan putih ya, belum ada kecoklatan dan dipegang juga masih empuk. Itu artinya belum matang. Nah, kita akan tambahin lagi waktunya. Kita tambahin lagi aja sekitar 5 sampai 10 menit ya. Oke, baking lovers, ini sudah saya tambahin 10 menit. Kita akan lihat. Wow, sudah kecoklatan ya. Ini ketika dipegang juga sudah keras. Ini artinya sudah matang ya. Tuh. Nah, ini kita diamin dulu sebentar sampai lebih dingin biar nanti kita enak ngambilnya ya. Oke, baking lovers, ini tadi sudah matang. Ini caranya mudah banget untuk kita ambil dari loyangnya ya. Cukup kita dorong seperti ini, dia sudah langsung keluar nih. Tuh. Ini. Nah, langsung kita masukkan ke nampan yang sudah kita alasin dengan tisu untuk menyerap minyak-minyaknya biar nanti ketika dimasukin ke toples dia sudah lebih tiris ya. Ini gampang sekali kan, seperti ini. Yang ini pun sama yang kita ya. Oke, sudah ready. Kalian bisa lihat teksturnya seperti ini, baking lovers. Lidah kucingnya bentuknya seperti ini. Seperti ini. Cantik kan? Nah, kita akan lihat teksturnya kerenyahannya seperti apa. Kokoh juga seperti ini, nih kokoh tapi tetap renyah. Kalian bisa dengar? Enak banget, renyah, gurih. Ini resep lidah kucing recommended banget. Jadi kalian yang mau bikin lidah kucing wajib coba resep ini. Dan jangan lupa komen di bawah gimana hasil kalian rebake resep ini di rumah ya. Oke, cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Dan tekan tombol lonceng notifikasi untuk mendapatkan update-update video terbaru dari Diana aja. Dan share ke teman-teman kalian biar kebermanfaatannya bisa meluas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.